Itu dia detektif yang jadi targetku selanjutnya. Loh, kok hilang? Perasaan tadi masih di sini deh. Ini mayat siapa lagi tinggalin di sini? Bukannya kamu pembunuhnya? Kamu kan yang bunuh mayat ini. Ngaku. Bukan saya, Bu. Jangan nuduh sembarangan dong. Saya cuma lewat. Tampang kamu aja kelihatan tampang pembunuh. Jangan ngeles kamu. Loh, kok ibu jadi tampang shaming gitu? Emangnya ibu punya bukti kalau saya yang bunuh? Kalau saya punya bukti gimana? Maksud ibu? Udah, pokoknya kamu ikut saya. Ya kan targetku. Ngapain aku repot-repot ke dia? Mending langsung gue bunuh aja lah. Kamu mau bunuh saya? Saga, kok dia kuat banget? Udah jelas kan kamu pembunuhnya. Buktinya kamu punya tongkat ini dan berniat untuk bunuh saya. Bu, saya itu atlet baseball. Makanya saya punya tongkat baseball. Udah, saya gak mau tahu. Pokoknya kamu ikut ke kantor. Nama? Mora. Alasan kamu membunuh korban? Udah saya bilang ya dari tadi. Bukan saya yang bunuh. Udah saya bilang, kamu gak usah ngeles lagi. Tongkat ini udah jadi barang bukti. Sial, bener juga. Tapi kan bukan aku yang bunuh. Apa aku ditipu ya? Sebenarnya bu, saya gak membunuh banyak tadi pakai tongkat itu. Jadi tongkat itu gak bisa dijadikan barang bukti deh. Apa? Jadi kamu bunuhnya pakai apa? Sini, saya bisikin. Kira selesai juga. Ribet banget target hari ini. Sekarang saatnya hapus laporan yang dibuat tadi. Jadi ini pembunuh mayat tadi. Ih, kok mirip aku? Taga, ini siapa? Bos, lo kasih markas kita ketahuan sama polisi. Aku gak sengaja ngeliat dia ngubungin timnya di depan kantor. Tim, saya udah depan kantor buronan kita. Kemari sekarang. Dari mana mereka bisa tahu tentang kita? Saya gak tahu bos, yang penting sekarang kita sembunyi. Untung sekarang kita punya pintu belakang. Terus, kita mau kemana nih? Woi, mau kemana kalian? Ah, udah, bos percaya sama saya. Untung aja kita punya tempat persembunyian. Karena kamu sebagai asisten saya, beresin polisi itu. Saya gak mau tahu. Kenang kamu. Sekarang kamu gak bisa lari lagi. Kok kamu bisa ada di sini? Eh, tolongin saya! Kamu yakin? Aku benar-benar asistenmu? Aku ngelamar jadi asisten mafia. Cuma buat mata-matain kamu. Selain itu, aku juga butuh cari barang bukti target-target kamu zaman dulu. Dasar penghina. Ternyata kamu mata-mata polisi. Polisi? Udah kak, kita sikat aja sekarang. Woi, kak. Mama. Mama. Kalian adalah anak-anak dari targetku waktu itu. Kak, aku takut. Gimana? Udah ingat sama kami? Kita masih bisa ngomongin ini baik-baik. Alah, bacot. Kak, sekarang! Cairan apa ini? Badanku gak bisa gerak. Ini, racun pelumpuh badan. Selamat tidur, selamat mama. Suara apa ini? Jangan-jangan... Aku Mora, mafia buronan. Jangan kabur, anda tahan. Sayang. Malam-malam minggu sama ayang, aku yang malah kena tembak. Yang kuat ya sayang, kamu ingat kan janji kita buat ngedate? Tapi kan kita gak mungkin keluar. Polisi lagi ngejar aku. Oh kalau gitu mah gampang, kita ngedate di rumah aja. Biar lebih mantap, kita ngedatenya pakai Kimori Yogurt Squeeze rasa brown sugar. Ngemil enak, 10 ribuan, no worry, cuma 120 kalori. Sambil nyemil Cimory Yogurt Squeeze, kita bisa nonton film romance di rumah. Rasa brown sugarnya, persis banget kayak minuman boba. Ngemil no worry, cuma Cimory. Aku belinya di Alfamart loh. Mora, anda dikepung. Kamu tunggu di sini aja ya, biar aku ngabisin mereka semua. Akhirnya ketemu juga dia, petir si pengkhianat. Dulu dia adalah partner merampokku. Wih, banyak banget duitnya, kita bisa kaya. Sorry, tapi kayaknya cuma gue yang bakal kaya di sini. Maksudnya? Di sini bu malingnya. Anda ditangkap karena kasus perampokan. Tapi petir berkhianat dan menjebakku ke penjara. Karena aku udah bebas dari penjara, saatnya buat balas dendam. Papi, ayo pulang. Udah selesai lesnya. Papi, sejak kapan Peter punya anak? Ayo pulang ke rumah. Aku punya rencana yang lebih menarik.
selama papi pergi, kamu jaga diri di rumah ya. Nice, dia ninggalin anaknya sendirian. Aku bakal bawa anaknya kabur buat balas dendam. Hai cantik, tante temennya papa kamu loh. Ikut sama tante yuk. Tapi Cinta ada PR. Mending tante bantuin Cinta kerjain PR. Tapi yap. Makasih ya tante udah menemani Cinta belajar. Ya udah. Gimana kalau sekarang kita pergi? Tapi papi bilang kalau ada tamu harus dikasih makan. Tante tunggu sini dulu ya, Cinta buatin makan. Tunggu. Tahu gitu kayak cara kasar aja dari tadi. Loh, kamu? Kali ini aku mau buat BBQ Slay pakai sosis Kentler karena kandungan dagingnya banyak dan juicy. Cuma 27.000 bisa makan sosis Sultan rame-rame. Bikinnya cuma pakai 4 bahan. Praktis, nggak bau asap, tanpa pakai tusuk sate, cukup selesai dalam 10 menit. Cepat dan hemat waktu. Cukup tumis sosis Kentler koktail yang imut-imut, masukin bumbu BBQ dan bawang bombay. Terus aduk sampai menyatu hingga caramelize. Kelar deh, gampang dan gak bikin tangan kotor dan tetap slay. Makannya pakai daun selada kayak gini. Rahasia resep ini ada di sosisnya. Gak mungkin seenak ini kalau bukan pakai sosis Kentler. Menu barbecue slay ini cocok untuk kumpul bareng teman dan keluarga dan juga merayakan malam tahun baru. Kalian harus cobain ya. Tante, ayo makan, makanannya udah siap. Kamu pilih pergi dari sini, atau aku antar kamu ke lembaga. Papi, jangan sakitin calon mamaku. Calon mama? Iya, tante ini baik banget sama Cinta, dia mau nemenin Cinta belajar. Tapi sayang, dia itu. Kalau gitu, tante siap kok jadi mama kamu. Happy birthday, apa nih? Kamu selingkuh? Eh, apa-apaan kamu? Si kocak, dia tuh papa kandung aku tahu. Cukram-cukram aja. Papa kandung. Pergi kamu. Please maafin aku. Aku bakal lakuin apapun yang kalian mau. Apapun. Lapnya yang bersih dong. Aduh, kekencangan kocak. Nyapunya yang bersih ya sayang. Siap. Fatih, tolong bukain pintunya dong. Hai, saya punya Mora. Moranya ada. Apa? Bapak kandungnya Mora. Assalamualaikum. Mora, kamu selingkuh ya? Dasar keterlaluan, tega kamu selingkuhin pacar kamu. Maafin Mora, Mora nyesel. Nah petir, situasi sedang panas. Biar kita relax, mending kamu cari makan deh. Oh, pas banget. Gimana kalau kita cobain bakso yang terenak yang pernah ada? Sekarang, aku mau borong Kentler Singles Bakso. Guys, mumpung di Alfamart lagi ada promo, dari tanggal 25 sampai 27 November 2022. Wajib banget borong sih baksonya, gak promo aja selalu habis di mana-mana. Apalagi pas promo kayak gini, sebelum benar-benar kehabisan, mending diborong sekarang. Nanti mau borong lagi ah. Pas akhir bulan, mumpung ada promo dari 25 sampai 27 di Alfamart. Bakso ini sebenarnya udah matang, bisa banget dimakan langsung. Tapi dimasak bareng mie makin enak lagi. Pokoknya Kentler Singles Bakso praktis buat dimana dan kapan saja. Enak banget. Nah Petir, mumpung situ sudah enak, mending kamu pulang. Nanti biar Sing bicara berdua sama Mura di kamar. Anak lu, yang kita kamar. Maaf, adik siapa ya? Oh, saya pacar yang punya rumah ini. Mora namanya. Oh, kamu pacarnya Mora. Kenalin, saya ibu kandungnya Mora. Wah, pas banget ya, Teh. Kebetulan aja suami tante lagi ada di dalam tuh. Hah? Suami saya? Tapi suami saya udah almarhum 6 tahun yang lalu. Almarhum? Wait. Berarti